Siapa yang takut? Aku. Serami ini siapa yang takut? Aku. Mama pasti habis ini makeup ya. Lucu banget ih. Iya, coba tuh, Mas. Ternyata dia tuh bisa untuk mencerahkan bekas jerawat, jadi aku beli ini juga. Akhirnya halo. Keluar juga. Maaf ya, aku sebentar. Ada yang ngumpet, siapa tuh yang ngumpet tuh? Ada Biri. Biri harus pulang sekolah. Kita udah diajak guys, parah iya, banget, diajak. Emang jahat. Nggak diajak, nggak diajak. Biar nggak jadi ngomong terus. Bye, bye. Kamu lama-lama banget? Baju kok hilang sebentar. Tadinya aku pikir bisa lebih cepat daripada gugum, tapi ternyata tidak. Nggak bisa. Hey guys, jadi hari ini kita mau kita mau lagi jalan-jalan, tapi kita hari ini jalan-jalannya nggak terlalu jauh, jadi poni aku susah banget ditemuinnya. Ini tempatnya sangat bisa ditebak. Iya, kita selalu ke mall ini, jadi jangan bosan ya guys, karena kita tidak tahu ingin ke mall mana lagi yang dekat. Yang dekat cuma di situ. Oh my god, kuning banget. Aduh, makeupku. Ini pentingnya kalian memakai. Wah, gila, UV merah. Pentingnya kalian spray. Memakai ya setting spray harus yang bagus. Biar kalau misalnya pasangan kalian seperti pasanganku yang suka so gini. Yang suka kucel-kucel itu bisa tahan ya guys ya. Nanti makeupku hilang. Bukan kan ini kan aku udah ke itu kan complexionku nya hilang kamu sih. Kamu udah tahu kalau kita jalan bareng udah pasti pipinya di ini. Tahu ya ini beli. Apa enggak usah pakai complex. Complexion. Bisa gaya lagi. Ini dong ngerti. Makan dulu. Jangan beneran dong kan kayak gini tuh. Jadi kamu jadi pakai baju yang ini. Tadi katanya pakai ini. Katanya enggak bisa. Jangan gue. Jadi guys, Reza itu punya hobi. Dia punya aktivitas yang aku suka lakuin yaitu giniin. Dia sangat senang nih, lihat tuh mukanya happy banget. Gini. Waktunya sayang. Kecen banget sih, Endut kenapa? Endut kurang bobo, udah dibilang udah bobo. Udah dibilang bobo sini. Kenapa nggak bobo? Kamu wangi. Buat TikTok. Serius aku beneran nih. Buat TikTok becir. Woi, menghilang. Kita menghilang. Oh no. Jut nge-vlog di mallnya. Kamu kasih teks di sini. Ini setengahnya kamu loh, tingginya loh. Wow. Iya. Yeah. Mau bawa pulang enggak? Gak bisa dicampur. Bisa gak coba? Bisa. Kamu mana kuat? Kamu megang kamera kaku banget sih, kayak begini doang. Ini udah kalau gak coba yang ke bawah. Jadi karena Reza megang kameranya jelek dan aku greget, aku aja yang megang kameranya. Kamu kan kecil di bawah, lebih gampang. Kamunya ketinggian. Sekarang kita mau pergi ke Sosiola karena aku mau nyari beberapa barang, tapi aku masih belum tahu mau nyari apa. Jadi kayak ntar lihat aja di situ adanya apa. Jadi hari ini tema videonya adalah di traktir Reza bebas aku bisa ambil apa aja. Bangkrut guys.
Buka tokonya sendiri sekalian. Aku mau yang dark. Tadaaa. Ini apa Holika tuh? Dark eyebrow brown. Yang dark brown. Aku yang diajak, aku bingung. Enggak, aku ingat aku mau beli acne patch. Nah, aku harus beli yang night. Kemarin aku salah beli, aku malah beli yang untuk pagi, udah gitu aku pakai malam. Coba. Coba, apa bedanya? Lihat tuh gemes. Ini brightening. Iya, biar makin cerah jerawat kulit. Oke, antara yang ini. Kalau enggak yang ini nih, Kak. Oh. Kayaknya lebih sehat yang ini. Yang mana? Ini yang ini. Ini. Deh kalau mau yang ini bilang. Coba lihat barang-barangnya. Belanjain. Yoi. Yuk. Behind the scene. Behind the scene TikTok. Yoi. Oke, kita udah selesai nemenin Memes belanja. Tada. Memes AKA TV. Ya, aku bakal bikin kamu tapi ntar ya guys di akhir video aja. Karena sekarang kita mau cari makan. Ada akhirnya makan juga. Mbak pesen banana choco melt satu. Sama cookies krimnya. Sama cookies and cream satu. Ada lagi kan? Udah itu aja. Mau dia satu. Atau banana? Kenapa? Gak usah deh, nggak apa-apa yang biasa aja. Ya, yuk kalian lihat pembuatan crepes-nya. Ini wangi. Nggak sekalian kulitnya mbak? Mau. Untung dia nggak denger. Mbak emang kalau mau sama kulit pisangnya bisa? Masanya ada deh kamu. Dia tanya beneran. Makasih. Yeay. Yam yam, punya aku yang mana? Handphoneku tadi di kamu ya? Di kantongku. Oke. Okay. BCM apa ya? Banana choco milk gak sih? Bener-bener, kamu yang ini? Iya, oke. Okay. Kamu pengen beli minuman gak? Mau lewat nih? Bagi dua. Susu ya? Aku gak habis, iya. Mau ini? Kamu kan udah banana. Mau beli banana lagi? Iya, boleh. Yeay, kita beli susu. Fun fact, jadi susu itu adalah minuman favorit kita dan kita pasti selalu pesen yang ini nih, yang Tokyo Banana Milk. Kalau misalnya kalian yang Tokyo Banana Milk, kalau enggak yang Damo Milk Tea ini. Jadi kalau misalnya kalian lagi pengen ke susu nih, dua menu ini aku rekomendasi banget. Apalagi yang ini tuh enak banget. Hidden spot di Ion Mall. Jarang-jarang udah di sini loh. Iya, biasa selalu rame. Ya, jadi makan. Aku sudah lapar. Tadi aku pengen ajak kamu. Kan biasa santet nih kalau sore. Kita makan di mobil. Iya. Tapi tidak bisa. Karena ini kayak gini. Aku kayak menu, ingat gak tadi pas baru datang gerimis? Iya, tadi gerimis. Ya. Tidak apa-apa, kita makan di sini aja. Ini kita juga bisa menikmati ini. Maaf ini. Ih, jangan minta maaf, gak apa-apa sayang. It's okay. Next time aja, ntar kita kayak gitu. Besok. Iya, makan ala-ala di bagasi mobil. Gak apa, sekarang kita makan di sini dulu. Sambil menikmati kemendungan BSD. Bisa-bisanya dia ngambil kursi kayak buat tempat. Biar jadi tripod. Ini ya? Ini nih sekalian nih. Nah, mantap. Ya. Oke. Aku mau minum
minum ini dulu. Ini sedotan. Di video yang gini. Enggak usah. Aku yang ini. Aku ramen enggak? Iya, masa aku kok nge-vlognya sendiri sama kamu lah, gimana sih? Enggak, takutnya kan pengen bikin yang bagus gitu ya. Aku. Cantik. Kamu tadi lama pasti habis ini makeup ya? Iya. Ah, udah tahu. Dasar. Oh, tadi pengen ngagetin kamu tapi gak jadi. Aku juga ngagetin kamu tapi gagal. Hati-hati kamu gimana? Ini dia Flying Tiger. Iya. Ini di tangan. Ini ceritanya kukunya. Iya. Nih, kayak gini tuh. Ini kayak ini deh, kayak props Halloween gitu. Oh iya, kan bentar lagi Halloween. Oh iya, minggu depan. Minggu depan, bulan depan. Mas lucu, lihat Mas. Sabar. Kenapa? Oh, love you tuh. Gemas. Terima kasih. Ada lagi tuh, sini ada lagi. Apa? Surprise. Ah, tuh kan kamu mah. Aku udah tahu kamu kerjain aku terus. Udah dia juga tuh orang lain tuh. Weh, iya. Dikretek. Krok. Dikretek. Krok. Ini dia pegel tuh. Iya, aduh. Dikretek dulu, Gems. Lihat deh. Krok. Gatel. Nah, mantap. Mama. Kecilan banget ini orang. Kamu sih ya. Nih, ayo kita harus jadi good kid, bro. Well, ini kita well dulu. Emang gini well? Well apa sih? Apa pernah denger? Oh. Jadi bro. Dasar kamu. Hati-hati ya. Ada apa-apa aku nggak nanggung ya.
Dasar kamu. Ayo. Lihat. Aku suka banget guys ke Flying Tiger karena kayak barang-barangnya tuh lucu-lucu banget. Terus ini aku punya ini. Aku kan punya ini. Emang yang gini? Aku udah beli ini. Cuma bukan yang kayak gini sih. Tapi mirip kayak gini. Aku yang 2024 kan. Kalau yang ini aku belum ada. Kamu beli di sini? Iya. Tuh, wow. Wah. Ini kalian untuk para maba. Kalian bisa coba beli di Flying Tiger ini karena gemes-gemes banget. Tuh kayak apa sih staff-staff untuk ya sekolah-sekolah gitu. Gue kayak tahan linter udah kamu. Iya ya. Ah, siap dulu dong. Siap. Kasih enggak apa. Tinggal pakai bandana aja kan? Iya. Ayo, ayo gaya. Pakai lagi. Oke, kita baru keluar dari Flying Tiger. Sekarang mau ke H&M. Mama sih mau lihat baju. Oh, tinggal nyebrang. Kalau mau ke H&M coba ke Uniqlo karena aku mau nyari kayak baju polosan Uniqlo. Baju polosan Uniqlo. Oke, jadi aku sekarang mau nyari baju untuk rumah. Dipakai di rumah. Iya ini mah kegedean ya. Tapi kayaknya emang fitnya loose. Ini S, apa aku cari yang XS? Kayak iya harus XS deh. Aku coba lihat yang lain dulu deh. Menurut kamu mending aku beli jalan kek? Mending aku beli baju yang ada kayak tulisannya apa yang gak ada? Coba fit. Oke sih. Ini buat di rumah kan? Iya, buat di rumah doang. Oh. Wih loh. Mas, itu apa mas? Mas, buat kamu. Oh yaudah, biar ditemenin nama yang lain aja. Makanya. Jangan flag buat kamu. Sekarang waktunya Resa untuk melihat-lihat. Kamu kan udah ada ini. Iya. Mirip ya ampunyamu. Oh, terang. Cocok. Weh, bapak CEO. CEO? Yoi, CEO. Hih, ganteng banget. Hihi. Nikahi aku, mas. Dasar. Hih, ganteng banget. Kamu takut. Kamu terlalu ganteng, astagfirullah. Sekarang kita mau ke Uniqlo, geser. Dari berapa ya store baju? Dua ya kita ya? Polosannya lagi. Iya, masih belum ketemu cari. Soalnya. Kita temenin sampai ketemu. Lucu banget. Ih, lucu banget, Mas. Mas, coba, Mas. Lihat ini kaki akunya susah. Oh iya, hati-hati. Udah. Mencari kaos. Mencari kaos. Ya udah, aku Shopee aja. Yang terakhir itu ya? Iya. Oke. Jalan ninjanya cari di Shopee. Tapi ini lucu banget. Kalau kamu lihat ini rada peach gitu gak? Iya, aku juga lihat ini peach warnanya. Orang. Coba ya kita pakai main. Yuk. Mas, kamu coba pakai itu dong. Pakai coat. Kenapa kamu mau aku tenggelam? Coba nih. Thank you.
itu kan kamu malah kayak pakai ini coba buat mandi. Mandi dulu ya, Ge. Kecuali itu tuh yang fluffy. Kamu fluffy? Iya. Kamu yang fluffy. Ini bukain dulu. Coba wonder. Mau kayak. Kamu ngecas ini. Sini lihat. Aku kayak besar gitu kan. Ih, kamu kayak enak beruang. Iya, enak beruang. Badanmu jadi kayak lebih gede. Ya, kayak tuh. Jadi ternyata baju yang aku mau nggak ada, jadi aku bakal beli di Shopee aja, karena kalau misalnya yang tadi tuh kayak kurang gitu loh, aku kurang suka. Kita mirip nggak? Kita banyak yang bilang mirip. Mirip, tapi aku cantik loh. Oh iya, transfer proof guys, makeup aku nggak nempel di muka Resa. Eh muka apa nih, baju? Coba isinya nempel nggak? Lagi. Yeay, sekarang kita mau makan Yoshinoya. Ini kemarin kita baru aja makan, terus kayak aku sekarang BM lagi, jadi kita sekarang mau makan ini. Yeay. Aku happy. Kayak enakan yang gurih. Aku suka yang manis. Makan ini. Kamu happy? Iya. Ini enak tau guys. Rasa botas aku. Ella. Tangan cuy dulu. Kamu mau yang apa? Aku mau yang biasa. Yang manis. Yakiniku. Ya, aku original large. Kamu? Aku apa aku large juga ya? Boleh. Soalnya kemarin kurang. Nah, large aja. Aku yang large juga deh. Spesies. Jadi Resa di situ lagi bayar dan menyelesaikan orderannya dan aku di sini. Karena aku capek banget dari tadi jalan dan berdiri. Kayak kaki aku udah pegel banget. Ocha dulu. Terima kasih. Kamu duduknya di sini aja. Oke. Ya. Minum dulu guys. Mat minum. Jadi ini akhirnya makanannya udah. Kalau dibawain, yay, yay, tara. Dia makanan. Jadi ini makanan kita untuk malam ini. Nah, ini menu makanan yang biasanya selalu aku sama Resa pesan, yay. Ini yang aku suka juga. Kalau aku tuh biasanya pesen yang yakiniku ini, dia tuh rasanya lebih manis. Dan kalau Resa tuh biasa pesennya yang original. Nah kalau ini tuh lebih asin gitu. Kita juga biasanya tuh nambah crispy greens. Ini kayak sayuran digoreng gitu. Dan juga egg mayo. Sama apa tuh biasa kita onsen egg ya? Iya, onsen egg. Pokoknya kayak best combo banget. Apalagi kalau ini dituang ke sini, ini tuh kayak enak banget guys. Must try di Yoshinoya. Hai, Mam. Ini punya aku. Oke. Kasih, Mam. Hey guys, jadi sekarang kita udah selesai makan dan aku mau menunjukin ke kalian haul. Ini haul aku dari Sephora. Kita sama-sama buka ya. Aku lihat aja, meskipun kamu harusnya udah tahu. Tahu dong. Karena kan tadi kamu lihat. Tada. Jadi yang pertama tadi aku beli ini pensil alis dari Holika Holika yang 24 hour eyebrow. Ini aku belinya yang shade dark brown. Karena ini tadi setelah dites ternyata mirip sama alis aku warnanya. Terus, ayo coba kamu yang haul. Kamu ceritain jadi aku ya. Terus tadi
aku juga beli. Ini apa ini tadi namanya ya? Acne patch. Acne patch. Buat apa itu? Nutupin jerawat ya? Iya. Enggak, itu buat kayak menyerap jerawat gitu. Jadi kalau misalnya kamu ada kayak putih-putihnya ditempel, besok paginya udah bisa keangkat. Wow, mukaku terlihat. Oh iya. Ini ternyata dia tuh bisa untuk mencerahkan bekas jerawat. Jadi aku beli ini juga. Karena aku ada bekas jerawat nih. Dan di zoom ya. Yeah. Dan terakhir aku beli ini. Apa itu, hayo? Ini adalah facial mask untuk mencerahkan kulit. Mencerahkan mana? No, nourish. Moisture. Ini lebih tuh untuk melembabkan. Tolong jangan didengar ya guys, dia emang sesat. Aku gak tahu kan. Ini yang hyaluronic acid dari Braille. Terus ini yang soothing serum sama yang hyaluronic acid lagi. Loh, ini beda yang ini? Beda. Soothing tuh kayak buat calm gitu, kalau oh, iya, ini buat kayak lebih melembabkan gitu. Oh iya ya. Oh, besok aku akan mengajarkan Reza tentang skincare ya, supaya dia lebih mengerti, karena dia tidak pernah skincare. Dia gak pernah skincare. Tuh liat komedo ini. Mana? Jangan ditunjukin dong, malu-malu. Itu dia guys, sedikit haul dari aku. Sekarang kita mau lanjut jalan ke bawah. Terus kita bakal langsung pulang. Sebentar lagi anak ini akan masuk. Hei, kamu lihat-lihat mobil lain. Gak apa-apa, yang penting ngeliat cewek lain. Aku pengen. Eh, kameraku terang juga tau, mukamu kelihatan. Masa sih? Iya, masih kelihatan gantengnya. Waduh. Diajarin siapa kayak gitu, ha? Diajarin siapa? Itu mumus jujur. Oke, jadi itu aja hari ini. Kita udah mau pulang, udah malam soalnya. Yeah, that's it for today. Kalian stay tune ya, karena nanti Rasa bakal upload dengan cepat. Dan lebih banyak nanti. Yoi, jadi kalian stay tune terus, karena nanti kita bakal lebih sharing ngevlog. Iya. Bye guys, see you on my next video. Aduh. See you on the next video. Oke, okay, belum biasa ngomong, dadah. Aku bakal dianterin pulang. Ah. Emang iya? Dianterin pulang. Aku udah ngomong sama kamu. Ayo, yaudah. Dadah. Bye.